Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat absensi siswa yang akan merekap secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Tutorial ini sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk melengkapi video ataupun tutorial pembelajaran kami sebelumnya, yaitu mengajar online dengan menggunakan WhatsApp, mengajar online dengan menggunakan Zoom dan Google Meet, dan membuat ujian online dengan menggunakan Google Form, dan ujian ataupun latihan latihan online dengan menggunakan WhatsApp. Jadi ini adalah format yang telah kami buat dengan menggunakan Microsoft Excel. Ada beberapa hal yang otomatis di sini. Yang pertama itu adalah jumlah siswa, baik laki-laki dengan ataupun perempuan, dengan tanda L untuk laki-laki akan berubah, dan P untuk perempuan. Kemudian selanjutnya, untuk pewarnaan itu bisa Bapak Ibu tentukan sendiri. Mungkin caranya sudah ditahu. Caranya adalah kita blok semua, kemudian pilih ini, kemudian tentukan warnanya. Ya, oke. Sekarang kita langsung saja mencoba. Jadi daftar hadir siswa ini itu akan otomatis muncul sesuai dengan ketentuan yang kita berikan. Misalkan untuk titik itu adalah hadir dan dia akan berwarna hijau. Untuk sakit itu S dan warnanya secara otomatis berwarna biru dan seterusnya. Cara formatnya itu sangat mudah Bapak Ibu, kita bisa lakukan secara mandiri. Caranya adalah kita blok semua, kita blok semua sampai jumlah harinya, jumlah tanggal, dan jumlah siswanya ya. Ya, setelah itu kita pilih conditional formatting, kemudian pilih new rule, kemudian kita pilih format only cell that contain, kemudian kita pilih di sini adalah specific text, dan di sini kita pilih beginning with. Selanjutnya kita mulai untuk hadir. Jadi kita tanda warna hadir itu adalah titik ya. Kemudian kita pilih format. Selanjutnya kita tentukan warnanya sesuai dengan warna yang sudah kita berikan di hadir. Jadi kita pilih warna hijau. Setelah itu kita pilih OK dan kita pilih off kembali. Sekarang kita coba titik enter ya. Jadi titik enter dia akan berubah ya sesuai dengan warnanya. Nah, selanjutnya cara yang sama kita berikan untuk sakit. Ya, kita blok, kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian new rule, kemudian pilih format only cell that contain, kita pilih specific text, kemudian kita pilih beginning with, kemudian kita pilih di sini adalah S.
Ya, itu sama nantinya apakah S besar atau S kecil ya. Kita tentukan saja sama. Kemudian pilih format dan kita pilih warna ya, warna biru. Oke. Kemudian kita pakai. Sekarang kita coba kembali. S atau S besar ya. Ya, selanjutnya untuk izin kita blok kembali. Kemudian jumlah siswanya. Setelah itu kita pilih conditional formatting, new rule, format only, specific text. Kemudian kita pilih beginning with. Kemudian kita huruf I. Kemudian selanjutnya kita pilih warna. Oke. Kita coba. Ya, berubah ya. Selanjutnya yang terakhir itu alpha ya. Kita blok. Kemudian langkah yang sama, ya. Sekarang kita coba. A. Ya, oke, jadi warna kuning ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perekapan dari kehadiran sakit isin alfa dari siswa ya. Jadi kita akan masukkan rumusnya pada posisinya ya. Jadi kita klik dua kali di sini. Kemudian kita masukkan rumus ataupun formulanya ya. Adapun rumusnya adalah sama dengan count if buka kurung, kemudian kita blok untuk range-nya yaitu atas nama ID. Kemudian titik koma. Selanjutnya untuk hadir tadi itu adalah titik ya. Kemudian oke. Jadi rumusnya seperti ini ya. Count if kemudian restnya titik koma. Nah, di sini titik koma sebenarnya tergantung settingan dari komputer kita, bisa juga menggunakan koma ataupun titik koma. Ya, kita enter. Ya, jadi hasilnya untuk hadir itu cuma satu kali ya di sini. Kemudian setelah itu kita blok. Jadi kursornya disimpan di sini. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Sampai jumlah siswanya. Oke. Sekarang coba kita lihat. Ya. Sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya dengan cara yang sama juga pada rumus sakit ya. Nah, bisa misalkan kita copy saja ini, blok copy, kemudian kita simpan di sini. Nah, kemudian yang diganti itu adalah ini tandanya, tadi itu titik untuk hadir, sedangkan saat ini S ya, S untuk sakit. Oke, coba kita blok. Sekarang kita coba lihat.
ya, jadi untuk sakit. Nah, begitupun dengan isin. Jadi cara yang sama juga. Kata tadi kita sudah blok, kita pastikan saja. Kemudian diganti dengan delete i, enter. Kemudian kita bloknya. Oke. Ya, jadi izin ini atas nama Susi ya. Selanjutnya untuk Alpha, blok. Kemudian kita ganti di sini huruf A sebagai Alpha ya. Kemudian kita blok lagi. Ya, oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk siswa atas nama ID itu hadirnya 1, kemudian Budi hadirnya 1, sedangkan untuk ini Susi itu hadirnya 2, di sini juga 1, 1 izin, mungkin ada kenapa di sini 2 pada di sini 1, sebenarnya dia ada di bagian sini ya. Jadi ini kita sudah membuat formatnya sedemikian rupa ya, untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Coba kita perhatikan ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, kami akan simpan format ini dan silakan di-download di deskripsi video bagi Bapak Ibu yang merasa agak sulit untuk membuat format seperti ini. Jadi bisa dipraktekkan secara langsung. Kalau misalnya tidak bisa dipraktekkan dengan tutorial ini, silakan di-download formatnya di deskripsi pada video ini. Demikian, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.